Pak. Iya. Ajarin cara mudah pembagian pakai jari dong, Pak. Pakai jari ya? Oke. Ini ada contohnya. Langsung kita eksekusi ya. Pertama, 8 dibagi 2. Kalau pembagian 2, kita pakai jari ya. Jadi di sini kan luas ini ada 2 ya. Jadi kita hitung satu jari ini bernilai 2. Oke, kita hitung. 1 2. Ini kan 8 ya. Ini tuh sampai 8 berarti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada berapa jadi yang kita buka? Ada 4. Ada 4. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 3. Kalau pembagian 3, kita hitung satu jari bernilai 3. Ini kan ya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke? Ini berapa? 12. 12 bagi 3. Berarti kita hitung sampai 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada berapa jadi yang dibuka? 4. 4. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Kalau 20 bagi 4, pembagian 4. Pembagian 4 caranya seperti ini. Kita hitung seperti ini. 1 2 3 4. Oke. Satu jari kan bernilai 3, tambah tengah jadi 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Ada berapa ini? 20. 20. Jadi ya, kita hitung sampai 20 ya. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada berapa jari yang kita buka? Ada 5. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, kalau 35 dibagi 5 itu bagaimana? Misalnya 30. Oke, misalnya 30. Kalau 30 itu kita buka jadi 3 gitu ya. Kalau 30 bagi 5, nanti hitung setelah 3 itu berapa? 4, 5, 6. Gitu ya. Kalau 35 dibagi 5, jadinya kan kita 30, kita buka 3. Karena ekornya 5, kita tambah 1 jarinya. Oke? Oke. Hitung setelah 3. Karena depannya 30, hitung setelah 3. Yaitu 4, 5, 6, 7. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, kalau 45 dibagi 5, caranya sama seperti ini ya. Kira-kira berapa? Silahkan dicoba.